Kalau misalnya habis lahiran, pasti bentuk tubuh berubah. Kayak kemarin lagi mulai jerawatan lagi juga pasti jadi lebih insecure. Kalau busu itu kan biasanya repot ya, waktunya kurang, tidurnya kurang, terus ribet lah pokoknya. Kadang-kadang suka berbeda-beda sih, kadang-kadang mungkin apalagi kalau misalnya habis lahiran pasti bentuk tubuh berubah. Kemarin lagi mulai jerawatan lagi juga pasti jadi lebih insecure. Jadi tergantung sih, kadang-kadang mungkin setiap waktu berbeda-beda insecurities. Kalaupun ada yang body shaming, ya itu urusannya masing-masing sih. Aku gak pernah nanggepin dan gak pernah dibacain juga. Jadi buat aku sih insya Allah happy-happy aja. Jadi itu sebenarnya kan kalau kita ngomongin diet, kata diet itu sebenarnya bukan berarti bikin kurus gitu, mau kurus gitu. Tapi diet itu mengatur makanan gitu kan. Jadi sebenarnya pengennya sih lebih ngatur makanan supaya kalori yang masuk, nutrisi yang masuk itu lebih tercukupi gitu. Jadi pengennya makanan yang masuk itu yang benar-benar dibutuhin sama tubuh. Apalagi kan sekarang aku masih menyusui gitu, jadinya memang nutrisi yang baik itu memang harus dipilih banget gitu. Jadi makan makanan yang dibutuhin kalau sekarang konsentrasinya. Bablas sering sih, cuman sekarang mungkin lebih belajar, masih belajar sih, belajar untuk lebih bijaksana kalau milih makanan. Atau mungkin biasanya kalau misalnya kita lagi nyoba-nyobain makanan, mungkin gak harus semuanya dimakan gitu. Nah terus nanti lebih bijaksananya lagi adalah melihat lagi komposisi dari makanan itu tuh kayak gimana gitu. Misalnya kalau lagi lebih banyak karbohidrat, berarti nanti setelah itu harus lebih dibanyakin protein lagi. Jadi lebih mencoba belajar untuk lebih bijaksana aja sih. Terus nanti kalau misalnya memang ternyata lagi kebablasan, itu kalau aku biasanya bilangnya kayak mungkin harus dibayar lagi sama olahraga atau workout gitu. Harus jalan, lari, atau pokoknya ngapain aja yang penting gerak. Olahraga macam-macam sih, aku lari suka, terus sekarang lagi belajar main tenis juga, kadang-kadang berenang sama anak-anak. Banyak sih sebenarnya yang sering aku lakuin gitu. Pokoknya aku tuh emang suka bergerak dan suka olahraga. Nah jadi awalnya tuh aku lagi ngobrol-ngobrol, terus akhirnya aku dikasih tahu ada yang namanya meal replacement. Nah akhirnya aku cobain sendiri deh dan ngerasain kalau kebantu banget dan emang bagus banget. Terus karena aku juga waktunya juga kadang-kadang suka gak sempet makan, jadi ini tuh praktis banget. Dan setelah aku lihat, aku bilang nih ke tim Flimty kalau aku tuh suka banget sama Flim Meal ini. Nah pokoknya singkat cerita, akhirnya aku sama Raffi dibuatin Flim Meal yang milk choco. Pas pertama kali nyobain juga aku tuh langsung bener-bener suka banget karena enak banget. Rasanya tuh beneran enak dan aku tuh bener-bener bisa enjoy. Rasanya kayak aku tuh enjoy makanan enak gitu aja sih. Padahal ini tuh rendah kalori dan emang sih kalau meal replacement ini tuh aman buat busui. Kalau busui itu kan biasanya repot ya, waktunya kurang, tidurnya kurang, terus ribet lah pokoknya. Nah kalau ada Flim Meal ini jadi lebih gampang sih. Dibuatnya cepat, bisa diminum kapan aja, di mana aja, tinggal tuang ke air, di shake langsung jadi. Kayak yang tadi aku bilang, ini tuh Flim Meal tuh cepet banget dibuatnya. Pokoknya sat-sat-sat udah langsung jadi. Terus yang juara juga tuh ingredients-nya. Jadi kan aku baca tuh, ini tuh rendah gula, rendah kalori, tapi tuh lengkap banget. Udah ada karbo kompleksnya, proteinnya juga tinggi, seratnya juga ada, bahkan ini tuh zero kolesterol. Dan yang paling penting buat aku nih, ini tuh enak banget, jadi approve lah by mama. Ya kurang lebih kan aku udah konsumsi Flim Meal ini kan kurang lebih 2 bulanan nih. Dan ya lumayan lah gitu, turunnya juga lumayan. So far ngebantu banget karena itu bener-bener bantu aku kontrol kalori banget nih. Jadi pokoknya gak bikin pusing lah gitu, karena kan bingung mau makan apa. Yang nutrisinya bener-bener lengkap dan ini tuh nutrisinya juga udah lengkap, jadinya praktis gitu. Jadi Flim Meal ini tuh cocok nih buat aku busui yang kegiatannya juga banyak gitu, waktunya kadang-kadang kurang. Pokoknya super helpful dan juga hemat waktu. Ya kalau Raffi udah pasti dukung ya
apalagi memang goal utamanya adalah kesehatan. Dan kalau Raffi sendiri juga kebantu banget, karena dia sendiri tuh sempat punya masalah dengan kolesterol. Terus udah gitu kan dia juga sibuk banget, kadang mau jaga pola makan, sehat juga, terus sibuk juga tuh kan susah. Nah, Free Meal ini kan zero kolesterol, jadi bagus banget buat Raffi yang mungkin kolesterolnya tinggi dan juga sibuk banget. Kalau yang rasa ini 10 buat aku, karena aku benar-benar suka banget. Yang sebelumnya 9, itu kan yang vegan. Yang ini aku jauh lebih suka lagi, jadi gak sabar banget nih mau nungguin ada rasa-rasa baru. Pokoknya pastinya lebih enak dan jadi pengen cepet-cepet nyobain. Pokoknya semangat terus. Kalau buat aku gitu, buat ibu Sui semuanya, yang penting yang nomor satu kan memang prioritasnya, pasti kita harus tahu prioritasnya gitu. Di saat kita tahu prioritas, makanya kita tahu kalau misalnya apa yang kita makan itu kan yang baik juga buat anak kita gitu. Jadinya dengan kayak gitu kita pasti pilih produk-produk yang udah pasti nutrisinya lengkap tapi bikin kita juga sehat juga. Terima kasih. Gantinya makan, Free Meal-in aja. Ganti low sugar dan